Nur Rizka Fitri Aningsih mahasiswa UNY menjadi sorotan karena diketahui meninggal akibat tak bisa bayar uang kuliah. Rizka diketahui meninggal pada tanggal 9 Maret tahun 2022 lalu. Rizka ternyata mengidap hipertensi karena ia harus membiayai besaran uang kuliah senilai 3,4 juta. Rizka sendiri berasal dari keluarga tidak mampu. Ia sebelumnya sudah mengupayakan keringanan uang kuliah ke kampus, namun pihak kampus hanya memberi keringanan 600 ribu. Rizka diketahui sempat cuti dan tidak masuk kuliah demi mencari penghasilan tambahan untuk bisa membayar uang kuliahnya.